Baik, selamat pagi. Apakah suara saya kedengaran? Dengar, Bu. Dengar, Oke, Bu. baik. Dengar. Dengar, Pagi, Bu. dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, Pagi. siap. Pagi, Bu. Baik. Baik, kita akan mulai kegiatan webinar series 1 ini. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Perkenalkan saya Endang Yulasi Eskom selaku moderator pada kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Direktur UT Jayapura, Bapak Dr. Andes Mujadi MPD, yang saya hormati narasumber kita Ibu Angelika Sengdu S.Ikom serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Selamat datang dalam kegiatan webinar kemahasiswaan UT Jayapura seri 1. Tentunya akan ada webinar kemahasiswaan UT lainnya yang akan kita laksanakan. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan himne UT dan Mars UT. Kepada Bapak dan Ibu peserta webinar, silakan berdiri atau duduk dengan sikap sempurna.
Bapak dan Ibu peserta, dipersilakan duduk kembali. Peserta webinar yang saya hormati, selanjutnya sambutan dari Direktur UT Jayapura sekaligus membuka kegiatan webinar pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Andes Mujadi, MPD, waktu dan jaringan disilakan. Ya. Halo, terima kasih Bu Endang. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Oh, ya. Kita jelas, dengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini Universitas Terbuka Jayapura mengadakan webinar dengan judul Public Speaking. Ini sangat bermanfaat sekali untuk para mahasiswa yang ada di Papua, secara khusus mahasiswa Universitas Terbuka yang ada di seluruh pokjar-pokjar yang ada di Papua. Oleh karena itu, hendaknya webinar ini benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga kemampuan dari mahasiswa dapat bertambah secara kualitas, bagaimana sih public speaking itu dikuasai. Para mahasiswa hendaknya nanti mampu bertanya kepada narasumber yang akan diberikan oleh Ibu Angelina Senggu, SIKOM, Manager Radio Sangkakala. Ya. Jadi saya minta keaktifan dari mahasiswa untuk bertanya, apa sih maksudnya? Apa manfaatnya? Ya. Kemudian apa sih tujuannya? Dan banyak lagi, ya. Ada berapa sih, apa benar ada 7 tipe public speaking. Nah, yang demikian inilah yang harus diketahui oleh mahasiswa atau peserta webinar pada hari ini. Mudah-mudahan dengan mengikuti public speaking ini, mahasiswa mampu, ya, lebih berkreatif, ya, lebih mampu secara kualitas bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berinteraksi, dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap saat pada setiap semester nanti, UT Jayapura selalu memberikan materi-materi melalui webinar, dan nanti hendaknya para mahasiswa dapat mengikuti secara runut, ya, kesemuanya, sehingga kemampuan-kemampuan tidak hanya dimiliki dalam bidang materi perkuliahan saja, tapi materi-materi yang lain juga mampu. Demikian juga saya minta kepada Ibu Angelina Senggu, nantinya mampu juga, ya, memasukkan ilmu-ilmunya pada mahasiswa, ya, pada peserta webinar ini, sehingga input dan outputnya nanti dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, pada panitia yang telah menyelenggarakan public speaking ini secara webinar, Ibu Endang, Pak Faldi, ya, dan Pak Rama, ya, selamat. Pada hari ini adalah yang pertama kita melakukan kegiatan webinar tahun 2022.2 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar public speaking
yang diadakan oleh Universitas Terbuka Jayapura secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur UT Jayapura atas sambutan dan pada saat pembukaan webinar pada pagi hari ini. Ya, tibalah kita di puncak acara yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Materi strategi public sukses public speaking akan disampaikan oleh narasumber yaitu Ibu Angelica Senggu S.Ikom atau lebih dikenal dengan panggilan Kak Angel ya, supaya kita lebih akrab lagi. Siap, betul sekali Mbak Endang. Beliau adalah mentor saya juga, kebetulan kemarin. Sudah lulus sama saya itu, tapi masih tetap belajar ya. Oke. Okay. Yes. Terima kasih Mbak Endang. Apakah suara saya bisa kedengaran Mbak Endang? Kedengaran Mbak, ya. Oke, okay, berikut saya akan tampilkan CV singkat dari beliau. Sudah terlihat ya? Oke. Ya. Mana? Terlihat belum ya? Oke. Saya sudah sih kayaknya. Ya. Oke. Ini CV singkatnya beliau Angelina Perlis S. Senggu, lahir 13 Januari 1993 ya. Iya, betul. Kemudian lulusan dari S1 Komunikasi Universitas Terbuka Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ya. Nah, ini nanti Kak Angel sendiri akan memperkenalkan diri pada saat webinar. Jadi ini hanya sekilas dari CV beliau. Nah, beliau sekarang menduduki jabatan sebagai manajer ya di Radio Sangkabas. Benar sekali, Mbaknya. Baik Bapak dan Ibu peserta webinar, materi akan disampaikan dengan durasi waktu 50 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab selama 30 menit. Peserta webinar yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat mengetik pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, kemudian asal pokjar dan pertanyaan. Kami akan memilih beberapa pertanyaan dari peserta untuk dibacakan secara langsung. Sementara jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung, Bapak Ibu peserta dapat mengaktifkan fitur raise hand. Kemudian demi kelancaran kegiatan ini, mohon selama penyampaian materi, peserta webinar diharapkan menonaktifkan audio atau unmute mikrofon. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kepada narasumber, waktu dan jaringan disilakan. Saya close dulu. Siap. Terima kasih banyak Mbak Endang. Dan saya mau menyapa dulu selamat pagi Pak Mujadi. Pak Mujadi, selamat pagi. Terima kasih banyak sudah kasih kesempatan ini. Ini the first, tapi saya bersyukur sekali jadi yang pertama ya. Semoga bukan yang pertama dan terakhir Pak Mujadi ya. Iya, terima kasih Bu. Lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak. Pokoknya UT itu terbaik lah. Terima kasih banyak. Kali ini saya juga mau menyapa teman-teman mahasiswa yang mungkin hadir, semua civitas akademika UT Jayapura. Selamat pagi. Boleh dengar suaranya sedikit kah? Selamat pagi. Pagi Ibu. Pagi Kak. Puji Tuhan, alhamdulillah di tangan saya tuh belum melingkar ini ya, melingkar cincin. Jadi boleh dipanggil Mbak aja sih. Saya agak gimana gitu ya, tapi enggak apa-apa, itu mendoakan saya supaya cepat nikah gitu. Ya, boleh tuh, Bu. Oke, hari ini saya panggil saja teman-teman mahasiswa semuanya. Kita akan sharing seputar strategi sukses public speaking. Dan kenapa saya bilang sharing? Karena di sini saya rindu banget nih teman-teman juga mungkin yang punya pengalaman dan bicara soal public speaking itu bicara soal
bagaimana tong bisa ada di depan dan tong bisa bicara-bicara di depan dengan baik gitu ya. Biasanya begitu kalau apalagi mahasiswa, penting banget public speaking. Karena saya juga seorang mahasiswa yang merantau waktu itu di Pulau Jawa, ya kan. Dan kami biasanya kalau di Jogja, mungkin teman-teman ada juga yang dari Jogja, bahkan pernah berkuliah di sana. Itu saya belajar sekali, sebagai anak Papua, kadang-kadang kita tuh jadi orang yang pemalu. Aduh, Sani bagaimana kalau nanti diminta presentasi, gitu ya. Tapi saya belajar banget sebagai anak-anak Papua, ternyata kita tuh punya kualitas yang dapat bersaing dengan banyak orang. Dan ini kualitas yang harus kita punya, supaya sebagai mahasiswa tuh bukan cuma kupu-kupu, kuliah pulang, tapi kita bisa, apa ya, jadi seseorang yang punya nilai, punya value, dan akhirnya apa yang kita presentasikan itu betul-betul bermakna bagi banyak orang. Dan semoga ini bisa menjadi impact yang bagus juga untuk teman-teman mahasiswa. Yuk kita belajar public speaking. Oke, next Kak, perkenalkan, oh iya, perkenalkan nama saya Angelica Senggu, panjangnya Angelica Versalis Arewendo Senggu, ya kan? Tapi karena panjang jadi Angel aja nggak apa-apa. Oke, silahkan profesi saya saat ini teman-teman. Saya dari 2016 lulus, saya pulanglah ke Papua dan menjadi seorang radio announcer di pertamanya di kabupaten, di ada RPPL Kenambai Umbai. Kemudian saya berpindah-pindah tempat kerja dan finalnya adalah saya kerja di Radio Bahana Sangkakala 2016 itu juga dalam beberapa waktu sampai sekarang. Dan puji Tuhannya, okay. Kayaknya Mbak Endang sepertinya itu apakah bisa diganti aja kali ya untuk PDF soalnya yang saya lihat ini tulisannya kayaknya ya. Izin Mbak Endang, sorry untuk iya. Soalnya formatnya saya ada bikin di PDF sebelumnya, kayaknya pakai PDF aja. Itu yang tadi saya ini sih takutnya ininya agak beda. Atau mau lanjut aja dulu sambil dipersiapkan, gak apa-apa yang mendang izin. Jadi teman-teman izin saya perkenalkan juga soal job desk saya. Nah job desk saya ketika 2016 itu adalah menjadi penyiar pertama, radio announcer. Karena sebelumnya pada saat saya kuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta, pertama kali saya itu jadi seorang penyiar radio di radio kampus, namanya Atmajaya Radio. Wah, saya tuh dulu pengen banget tuh jadi penyiar televisi. Karena cantik ya kan, kalau kita lihat orang di TV-TV, ampun cantik banget, make up-nya cantik, rambutnya bagus, semuanya pokoknya tertata. Nah, saya tuh pengen seperti itu. Cuman gak tahu masuk pada saat di... pada saat di universitas saya waktu itu ada tawaran jadi penyiar radio. Saya ikutlah. Wah, ternyata saya punya potensi di situ, teman-teman. Dan finalnya adalah saya menjadi penyiar radio, bahkan setelah lulus kuliah saya diminta magang juga di ada satu radio komunitas. Pulang ke sini masuk radio lagi gitu ya. Jadi kehidupan saya dalam hal public speaking itu seputar radio announcer. Dan ini dia, tambahan lagi. Teman-teman, saya cuma mau bilang gini, ketika kita punya model public speaking yang bagus, itu kunci banget tuh untuk kita banyak dipercayakan dengan berbagai pekerjaan. Saya awalnya dari radio announcer, dipercaya lagi tuh jadi MC, dipercaya lagi jadi pembicara. Banyak hal, bahkan ketika Anda mungkin perusahaannya butuh orang-orang yang pintar public speaking. Oh, dia bisa dipakai di mana-mana tuh. Jadi marketingnya, mau jadi personalianya, mau jadi HRD-nya. Karena itu berkaitan soal SDM, dia bagaimana bicara sama orang, kemudian dia bisa bernegos sama orang gitu ya. Itu penting banget. Jadi bagi saya, pokoknya modal bisa public speaking, wah itu tuh modal utama sudah. Dan ini nanti akan kita sharingkan bersama. Pokoknya saya pengen buat Anda ngiler supaya bisa public speaking dengan baik, bisa menguasai strategi ini. Walaupun cuma beberapa menit, 50 menit kita belajar, tapi saya percaya bisa ada impact-nya.
Itu dia sedikit perkenalannya. Next, Kak. Oke. Kalau kita lihat job desk saya ya, teman-teman, ada radio announcer dan juga MC. Berbeda, tapi sama. Kenapa saya bilang? Bedanya gini. Sama-sama saya berbicara di banyak orang. Radio itu kalau kita ngomong, kita nggak tahu siapa pendengarnya. Tapi orang yang dengar bisa banyak, ya kan? Jangkauannya kemana-mana. Kami aja di sini jangkauannya kota kabupaten, ya kan? Kota Jayapura kabupaten. Bahkan sekarang udah ada streaming nih. Jadi bisa di luar kota Jayapura. Kemarin ada yang dengerin di Amerika, ada yang dengerin di Australia. That's why banyak banget tuh yang dengerin kami. MC juga banyak kalau misalnya kita di ruang publik yang besar ya teman-teman ya. Mungkin ada kuliah terbuka misalnya. Ataupun juga ada yang ya cuman 100 orang atau 10 orang ya tetap ada halayaknya, ada audiens ya gitu. Berbicara di hadapan orang-orang. Tetapi kalau kami di radio otomatis ya kita nggak mandi pun juga nggak dilihat ya kan. Jadi artinya saya belajar bahwa sebenarnya public speaking itu memacu kita dimanapun kita berada. Model public speaking itu tetap membuat kita profesional. Di saat saya nggak dilihat orang, tapi didengar banyak orang. Di saat saya dilihat orang dan didengar banyak orang, performance saya itu tetap bagus, gitu ya. Bukan cuma pada saat dilihat orang, saya, waduh, gini. Ada satu contoh misalnya, kita tuh kalau di radio tuh harus ada smiling voice, ya kan? Kayak gini. Selamat pagi, Sobat Terbaik, apa kabar Anda saat ini? Senang sekali saya Angel Philadelphia bisa menemani Anda di 92,5 FM. Itu contohnya. Orang kalau cuma tutup mata, lihat nggak kalau saya senyum? Lihat ya, pasti lihat. Kenapa? Karena dia ngerasa gitu. Ada smiling voice-nya. Kecuali kalau sedang gini. Selamat pagi Bapak Ibu, senang sekali bisa menjumpai Anda di pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Pastinya semangat. Orang bisa lihat, nggak ada senyum. Ya kan? Aduh. Bad mood kayaknya nih, penyiarnya lagi bad mood, ya kan? Tapi ketika dia smile gitu ya, ada smiling voice, itu contohnya. Jadi performance kita ketika kita punya ilmu public speaking yang baik, entah dilihat orang banyak, didengar orang banyak tetap bagus, ya kan? Itu sedikit tentang pekerjaan saya dan bagaimana akhirnya saya belajar untuk memiliki strategi public speaking. Next, Kak. Oke, teman-teman pasti ada yang tahu, ada juga yang belum tahu. Yuk kita belajar apa itu public speaking. Next. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bingung apa ya public speaking itu, yuk kita belajar sama-sama public speaking dari beberapa ahli katakan dan juga beberapa pengertiannya. Nah, ini dia. David Sarafsky ini katakan gini. Public speaking is continuous communication process in which messages and signals circulate back and forth between speaker and listeners. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya agak gimana gitu ya. Jadi intinya kalau bahasa Papuanya tuh begini. Public speaking itu komunikasi yang berulang-ulang, komunikasi yang terus berlanjut, dan itu ada feedbacknya. Ada kita lemparkan suatu pesan ke kita sebagai komunikator ke komunikan yang lagi mendengarkan, dan sebaliknya, mereka yang mendengarkan ke kita yang lagi berbicara. Jadi, antara speaker dan listeners, antara yang berbicara dan yang mendengarkan, itu dia public speaking. Jadi, public speaking bukan berbicara soal satu arah saja, tapi dua arah. Sama seperti istilah komunikasi. Cuman yang dimaksud di sini karena bicara soal publik. Next-nya. Silahkan kalau kita lihat juga dari istilah kamusnya, teman-teman, kamus Merriam-Webster. Silahkan, Kak, next. Selanjutnya. Ini bicara soal the act or skill. Jadi, kemampuan, keterampilan, teman-teman. Keterampilan dalam berbicara. Yang biasa digunakan untuk berbicara di hadapan orang yang jumlahnya banyak. Silahkan selanjutnya, Kak. Kalau kita ini dong bilang pisah-pisahkan. Public itu apa ya? Oke, public orang banyak, ya kan? Speaking, itu bicara-bicara begitu. Nah, public speaking adalah singkatnya
berbicara di hadapan orang banyak. Nah, teman-teman, saya mau tanya sedikit, mungkin bisa unmute sedikit dan saya bisa dengar, Angel bisa dengar suara mungkin. Ada nggak teman-teman mahasiswa yang takut bicara pada saat presentasi sampai detik ini? Mungkin ada? Bolehkah saya dengar suaranya? Masih ada? Nah, gugup sedikit saja. Gugup sedikit saja. Okay, good. Tadi siapa Kak? Kak Willy, Kak? Yang lain mungkin? Ya, mungkin sedikit. Okay, sedikit. Masih ada rasa gugup. Okay, masih ya, Kak, ya? Kak, boleh tahu, Kak, kenapa gugup? Gugupnya tuh kenapa? Ya, gugupnya karena banyak mata yang melihat. Kurang menguasai juga. Banyak mata yang melihat, kurang menguasai mata misalnya, ya. Iya. Apalagi kalau ada yang tanya baru bla-bla tanya sama mati bikin apa gitu ya. Baru dan tanya baru paham. Mental yang belum siap. Ada yang tanya kita belum siap, betul sekali nih Kak. Jadi itu dia kadang-kadang yang kita alami. Terima kasih, boleh di mute kembali. Oke, kakak-kakak dan teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, saya percaya bahwa kita itu punya backgroundnya masing-masing. Orang bilang begini, ah kita tuh kan bicara doang ya kan, tapi saya cuma mau bilang bicara doang itu bukan bicara asal-asalan, tapi harus ada esensinya. Dan saya itu kalau boleh flashback ya teman-teman, saya dulu adalah anak paling pendiam, anak paling penakut, anak paling gak percaya diri. Kenapa begitu? Dimulai dari background keluarga. Mungkin teman-teman ada yang punya traumatik tersendiri. Misalnya, kalau saya, wah saya tuh satu kali misalnya salah, itu mama saya tuh, ini mungkin karena orang tua ya, biasanya didikan orang tua tuh agak keras. Dasar bodoh, dasar tolol, ya kan? Jadi kadang-kadang kita punya traumatik tersendiri terhadap pandangan orang. Aduh, saya pasti salah, gitu. Jadi saya orang yang selalu merasa bahwa diri saya nggak berguna, diri saya nggak mampu, diri saya itu tidak punya apa-apa potensi. Jadi apa yang saya lakukan, teman-teman? Saya lihat kakak-kakak saya tuh unggul-unggul, gitu, dalam hal akademik. Saya tuh nggak ada apa-apanya, gitu. Jadi saya tahu yang saya bisa adalah saya pergi ke kamar saya kunci kamar saya bilang gini sama dinding. Suatu saat, saya akan bicara di hadapan banyak orang. Saya akan bawakan satu materi di hadapan banyak orang. Tapi saya kunci tuh pintu kamar saya, jendela rapat-rapat. Sampai kakak saya tuh bilang, kok kayaknya gila deh. Karena dia pernah ngintip, saya bicara sendiri, saya ambil botol hand body misalnya, terus jadikan mikrofon. Di saat saya adalah orang yang sangat pemalu, ada suatu keinginan, potensi bahwa saya itu bisa, ya. So, teman-teman, saya sangat percaya sekali buat Anda-Anda yang mungkin masih gugup saat ini, masih merasa bahwa, aduh, saya tidak bisa, tidak punya apa-apa. Please dengarkan apa yang saya katakan, saya juga dulu begitu. Tapi sekarang, guys, ini menjadi modal saya untuk bekerja dan menjadi modal saya bahkan untuk bisa berprestasi di mana-mana. That's why kalian juga pasti akan bisa. Kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Gitu. Yuk, kita belajar lagi caranya. Next, Kak. Okay, esensi yang akan kita bahas sebenarnya hari ini cuma dua. Gimana terampil berbicara, dan yang kedua, menguasai audiens. Saya akan kasih tips-tips ya, teman-teman. Pertama, kenapa saya bilang terampil berbicara? Saya di radio setiap Senin sampai Minggu, tidak setiap jam, tetapi ada persif-sifnya. Jadi otomatis saya banyak banget ngobrol, banyak banget bicara. Saya harus bicara sama orang yang saya nggak tahu dia lagi dengar atau tidak. That's why kami punya ada ilmu kalau di radio itu theater imagine. Jadi kita harus mengimajinasikan sesuatu sambil kayak kita lagi memerankan sesuatu. Kita tahu percakapan apa setelah ini, kita tahu apa yang akan kita bahas, even orang nggak dengar kita. Jadi, selamat pagi Sobat RBS, wah yang mungkin lagi makan biskuit ini ya, ataupun juga lagi minum teh panas, udung bilang colo-colo tuh paling enak, apa kabar semuanya yang lagi di kendaraan, mungkin lagi nyetir,
Nah, kita lagi membayangkan tuh orang lagi ngapain aja tuh di pagi hari, ya kan? That's why saya mau kasih sharing sama teman-teman gimana sih terampil bicara. Kemudian menguasai audiens. Saya tadi dengar bahwa banyak yang bilang gugup lah karena dilihat banyak mata, Kak, gitu kan? Ataupun juga ini paling banyak alasan. Takutnya apa yang kita sampaikan itu nggak sesuai ekspektasi orang. Orang akan bicara A, bicara B, bicara D, bicara E, ya kan? Akan banyak hal seperti itu yang akan kita alami. Jadi saya merasa gimana sih tips kita menghadapi audiens itu penting. Itu jadi modal kita untuk bisa percaya diri. Oke, karena saya belajar dari audiens lah. Karena menguasai berapa banyak pun materi, tapi kalau kita nggak tahu siapa yang sedang kita hadapi, juga akan fail, akan gagal. Tapi yuk mari kita belajar. Mulai dari yang pertama, keterampilan bicara. Silakan, Kak. Ada banyak orang yang, bahkan bukan banyak orang, satu teman saya, sahabat saya nih teman-teman, baru kemarin. Saya biasanya, ini jujur-jujuran, saya nge-MC itu dulu banget saya tuh dibayarin nasi kotak sama ucapan terima kasih. Tapi sekarang, saya nge-MC cuma 3 jam, 2 jam, itu bisa dapat 2,5 juta atau 5 juta. Teman-teman coba bayangkan. Bayangkan kalau dia mau satu hari gitu ya. Itu berapa gitu. Dan saya ingat banget itu zaman-zaman kemarin PON. Teman-teman saya bisa ngumpulin uang itu dalam sehari 20 juta. 10 sampai 20 juta. Cuman bicara. Teman saya bilang gini, kurang ajar. Cuman bicara saja uangnya banyak, ya kan? Cuman bicara hahihu heho. Eits, saya kasih ini ya, kasih bold ya. Eits, please, please, please jangan remehin kami yang bicara di depan, guys, ya. Karena kami sudah cuman pasang badan dengan mulut dan juga pasang badan ketika dimaki, dimarah, dan semuanya, ya. Jadi, kenapa orang ketika memiliki nilai public speaking yang bagus, dia akan dibayari bagus juga? Karena apa? Karena dia bukan cuman omong doang. Tapi ada isinya, ada sesuatu yang dimilikinya. Kita bisa mengatur jalannya acara. Kita bisa dalam tanda kutip merintah pejabat. Pak, izin pak, berdiri pak. Pak, izin senyum dikit pak, foto pak. Iya. Pak, izin pak, silakan langsung gunting pitanya pak. Pak, mohon agak minggir sedikit. Kita yang bisa merintahin pejabat gitu ya. Artinya apa? Karena di situ ada wewenang kita, bukan berarti sembarang-sembarang ya. That's why saya bilang teman-teman, kita nggak asal omong doang. Anda sebagai seorang mahasiswa, ketika presentasi, belajarlah presentasi yang benar. Saya tuh waktu kuliah teman-teman, saya kasih tahu tips saya. Saya benar-benar pengen dominan, jujur. Kalau ada orang-orang di dalam kelompok yang pemalas maju, saya bilang saya maju. Gitu. Teman-teman, kenapa? Karena di situ modal awal kita membangun keberanian kita. Jadi kalau mahasiswa bilang, sudah, siapa nih? Itu, Riko-Riko saja. Sudah, dia anak kesayangan dosen jadi. Dia saja, dia yang paling inti. Kasih maju dia. Nih, teman-teman, kita harus belajar berani tampil. Keterampilan berbicara dimulai dari keberanian. Keberanian untuk, okay, saya harus menunjukkan apa yang saya bisa. Even itu terbata-bata gitu, nggak apa-apa, kita coba. Karena ketika kita satu kali berani, percaya Angel nih teman-teman, ketika kita sekali berani, kita akan pengen lagi coba. Ketika kita sekali gagal, kita akan pengen lagi coba gimana. Nah itu mental yang bagus. Kalau mental kerupuk, satu kali gagal, okay, terima kasih, ini bukan passion saya, okay, goodbye. Padahal public speaking itu harus dimiliki semua orang. Mau dia itu orang pekerja saat ini yang cuma duduk di belakang komputer, tapi saya yakin dia harus punya sisi public speaking-nya. Oke, teman-teman, jadi ini dia. Ingat, tidak sekedar omong doang, harus ada isinya. Next. Saya sangat percaya, teman-teman, silakan dilanjutkan, Kak. Semua orang itu bisa berbicara, tapi tidak semua orang bisa terampil dalam berbicara. Teman-teman bisa lihat kan, ada yang gini, sebelumnya kak, sebelumnya bisa? Okay, bentar, ini saya mau bilang dulu ini. Semua orang bisa berbicara, tapi tidak semua terampil dalam berbicara. Kalau kita lihat ada yang, misalnya, bawakan presentasi bagus banget gitu ya.
Selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman, ya kan? Bagaimana kabar kalian semuanya? Nah, hari ini kita mau belajar tentang public speaking. Kami dari kelompok Papua Barat misalnya ya, sudah menyiapkan topik ini, ya. Dan teman-teman boleh lihat topik kami judulnya ini. Tapi sebelumnya ada satu video menarik yang ingin kami ceritakan. Telling story-nya bagus nih anak. Tapi ada juga, selamat pagi Bapak dosen. Baik, ini materi kami. Slide pertama, tunggu 5 detik, terus dia baca. Yayasan Komunikasi adalah yayasan yang memberikan kemudahan kepada para komunikator untuk bisa membangun bisnis. Misalnya ya, dia baca doang gitu ya, baca doang presentasinya teman-teman. Terampil dalam menyampaikan, itu nggak semua orang miliki. Makanya harus dilatih. Jadi ingat, public speaking bukan baca sesuatu di depan. Pidato baca tulisannya, skrip yang udah ada. Tidak. Tapi engkau cara menyampaikannya sehingga pesan itu bisa diterima. Oke, saya mau cerita satu kejadian kegagalan saya. Oke, next. Ini yang dibilang, kita memang harus terampil. Nggak sekedar ada skrip. Saya waktu 2015 punya kesempatan bawain satu konser di Jogja bersama dengan rekan saya. Itu yang saya pegang udah ada skripnya. Tapi apa sih yang menjadi keterampilan? Menguasai skrip yang ada. Dan bagaimana kita menyampaikan. Kadang-kadang yang ada dalam naskah kita atau skrip kita, mau ketika kita presentasi, mau ketika kita baca, bawakan satu acara, percaya, nggak ada yang nggak mungkin dicoret atau dilakukan perbaikan. Pasti mendadak ada perubahan. Jadi ingat, harus terampil. Kita harus menguasai materi, kalau ada perubahan sedikit langsung menyampaikan kepada audiens gimana. Singkat cerita, kami waktu itu ada satu konser paduan suara, hampir ya 500 sampai 1000 orang, saya ingatnya full. Ada satu ruangan seperti ruangan konser, mungkin kayak teman-teman lihat orkestra gitu ya, lagi podium-podiumnya bagus-bagus ya, yang untuk apa namanya, penontonnya juga bagus, sama seperti kayak auditorium Uncen lah gitu, agak besar lebih lagi. Nah, pada waktu itu saya bawa acara dengan rekan saya. Salahnya saya nggak koreksi lagi tuh materi naskah saya. Asal baca, asal percaya bahwa saya bisa, ya kan? Ternyata saya nggak tidak teliti. Pada waktu itu rektor saya baru diganti. Nah, rektor saya baru diganti, yang saya hafal cuma wakil rektor, bos, ya kan? Jadi, saya ubahlah nama rektor saya jadi wakil rektor, dan wakil rektor namanya rektor saya. Anda bisa bayangkan, terbolak-balik. Misalnya, Bapak Jokowi adalah rektor, Bapak Musidin adalah wakil rektor. Saya bilang, yang terhormat rektor universitas, misalnya Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bapak Musidin yang terhormat, ya kan? Dan wakil rektor Bapak Jokowi. Anda bisa bayangkan betapa malunya saya. Karena ini orang yang baru dilantik, dan otomatis kan dia punya jabatan yang tertinggi nih. Ada satu hal yang harusnya kita tahu bahwa ini penting. Teman-teman, ketika kalian membawakan acara, jabatan, gelar, nama itu paling penting. Jadi harus betul-betul dilihat, saya menyapanya bagus tidak ya? Benar nggak ya? Sesuai nggak? Dikoreksi lagi. Dan waktu itu saya salah, langsung saya sebutkan, dan itu saya terdiam. Salah. Saya bilang salahnya tuh agak besar dikit gitu ya. Jadi di hadapan semua orang, dalam sepersekian detik saya ditertawain. Ditertawain satu ruang konser itu. Teman saya cuman, Anda bisa lihat saya betapa pede banget ya. Padahal udah salah besar. Teman saya tuh dalam posisi, kasihan nih teman saya, mau bantu gimana gitu ya. Udah ditertawain. Next, ketika saya turun, saya minta maaf. Itu sudah selesai acara. Saya minta maaf sama rektornya. Istri rektornya bilang, apa teman-teman? Gak apa-apa deh, kamu kan belum profesional. Waduh, sakit. Sakit banget pada waktu itu ya guys. Jadi teman-teman, ada pandangan orang ketika kita tidak bisa terampil berbicara.
kurang profesional. Kenapa? Makanya saya bilang orang yang memiliki public speaking, dia harus terampil dalam berbicara. Profesionalitasnya dia itu diuji dari situ. Jadi bagaimana dia menyampaikan pesan, bagaimana dia bisa terampil untuk membaca situasi. Oh, ketika ini ada yang salah, ini harus dibenarkan. Oh, dia tahu bagaimana cara menyapa orang-orang penting misalnya. Jadi itu sangat-sangat harus diperhatikan. Kegagalan ini kenapa menjadi motivasi teman-teman? Karena ketika saya dibilang tidak profesional sama ibu rektor, ibu atau istrinya rektor, saya datanglah ke coach saya, ke pelatih paduan suara. Terus dia bilang begini, Angel, tetap belajar. Kamu akan jadi orang yang profesional one day. Waduh, ketika dia bilang begitu teman-teman, saya tuh cuma punya kata-katanya dia yang terngiang-ngiang. Makanya saya bilang, ketika Anda belum terampil saat ini, belajar sampai terampil. Kenapa? Karena selalu ada waktu di mana engkau gagal, tapi selalu ada waktu di mana engkau berhasil. Jadi kalau saat ini engkau masih gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Karena saya pernah ngalamin ini. Dan akhirnya saya ngerti gimana cara memperbaikinya. Next, silakan Kak. Saya suka sekali momen, cerita momen di mana saya akhirnya mendapatkan mendapatkan pengalaman. Momen wedding misalnya, karena saya juga nge-MC di MC wedding biasanya teman-teman. Jadi kalau ada yang masih jomblo dan ingin menikah, ya kan, jangan lupa ya, nanti saya MC-kan Anda, oke? Nah, ini momen wedding yang kenapa saya nggak pernah lupa, karena momen ini di mana saya harus terampil bicara. Terampilnya apa? Karena segala sesuatu, rundown oke, dekorasi oke, rapat keluarga hamin satu minggu oke. Yang di foto yang pertama saya kebiak, orang ada minta saya kebiak untuk bawakan acara yang di bawah di sini di Jayapura. Semuanya udah diatur, tiket pulang balik udah dibelikan ya kan, hotel disewakan, semuanya oke. Siap untuk acara. Tapi apa yang belum oke? Rencana kita dan rancangan Tuhan tuh kadang-kadang berbeda, ya kan? Yang punya cuaca, dia yang di atas, ya kan? Yang punya segala sesuatu, bicara soal bagaimana, hari itu seperti apa, keadaannya, kondisinya, pasti Tuhan yang punya. Nah, ini nih yang saya nggak bisa menolak dalam arti kalau Tuhan udah kasih cuaca yang cerah untuk satu pernikahan wedding outdoor itu keren banget. Tapi kalau hujan, MC lah yang harus turun tangan, guys, ya kan? Tuhan izinkan MC untuk berimprovisasi. Jadi rundown akan sangat berubah dalam satu waktu yang cepat, teman-teman. Yang di bawah teman saya ini pernikahannya di Yokawena. Nah, teman-teman tahu itu ada sih dia punya restorannya, tapi mereka kan sewa yang di depannya ya. Ini kayaknya juga anak universitas terbuka nih, Kak Endang, kemarin baru lulus. Kayaknya ya. Saya lupa kayaknya sih ya. Dia waktu itu udah rencanakan jam 4, jam 3, jam 4 sore. Langit tiba-tiba gelap. Waduh, sudah khawatir nih ya. Mana enggak ada tenda ya kan? Hujan deras dari pengantin tiba sampai pengantin masuk itu masih hujan deras. Itu yang namanya keyboardis, yang namanya penyanyi. Udah ready 10 lagu misalnya ya, ambiar. Pengantin masuk hanya dengan YouTube, ya kan? Cari lagu wedding. Untung kagak ada iklan, Anda bisa bayangkan iklan lewat, iklan pinjaman online lagi ya kan. Baru mau masuk hadirin, boleh kita sambut kedua mempelai. Isi case aja, jangan lupa diisi case. Anda bisa bayangkan ya kan, yang mau masuk ini tiba-tiba YouTube muncul dengan iklannya. Tapi apalah daya, namanya juga cuaca Tuhan yang punya. Nah di sini keterampilan MC diuji. Pada waktu itu saya harus mengubah rundown saya, apa nih yang penting? Oke, biasanya MC itu dari opening. Ini sekedar info aja ya teman-teman yang mungkin one day dapat kepercayaan. Kak, tolong bantu saya acara nikahan dong. Oke, pertama itu harus ada opening. Kedua,
kita harus ada biasanya doa di awal. Doa itu udah dengan doa syukur dan juga doa untuk jamuan makan. Kemudian masuklah ke sambutan-sambutan. Biasanya ada foto sesi untuk orang-orang penting, kemudian nanti dilanjutkan wedding cake, pemotongan kue, kemudian dilanjutkan dengan suap-menyuap orang tua, kemudian dilanjutkan oleh kedua mempelai saling suap. Nah, itu ada tuh urutannya. Saya nggak akan jelasin secara detail, ini saya cerita aja, nanti panjang lebarnya kalau teman-teman mau tanya detail bagaimana sih susunan acara, sebenarnya nggak ada yang mutlak ya, tapi lebih selalu esensinya opening, isi, closing. Itu dia, itu esensi paling utama, opening, isi, closing. Oke, back ke ceritanya teman-teman, kembali ke ceritanya. Jadi, sudah acara sudah tidak sesuai rundown, saya juga bingung ini mau bagaimana di saat makeup saya lagi totalitas, guys. Oke, itu makeup sudah luar biasa, bulu mata saya sudah luar biasa, semua makeup sudah aman. Anda bisa bayangkan diguyur hujan, tapi saya harus tetap profesional. Saya tetap berdiri dengan mikrofon saya di depan, Bapak Ibu. Silahkan, karena cuaca, kami mohon maaf sekali. Bapak Ibu boleh berteduh di beberapa titik yang lebih ada tempat berteduhnya. Sekali lagi mohon maaf, sambil menunggu waktu, Bapak Ibu boleh bergeser sedikit. Nah, ini kuncinya. Kalau teman-teman pas dapat event yang lagi berantakan seperti ini karena cuaca, yang pertama pikirkan dulu audiens harus aman di tempat mana. Oke, kalau yang punya hajatan adalah pengantin, pengantin juga dulu diamankan di mana. Tapi kalau pengantinnya maunya, oh saya maunya di depan kak, saya pokoknya hajar saja hujan, oke terserah. Intinya yang punya hajatan adalah yang berhak memberikan perintah. Oke teman-teman, ketika kalian diminta untuk membawakan suatu acara, Anda diminta untuk membawakan suatu materi, ingat request dari yang punya hajatan, itulah yang menjadi sesuatu yang menjadi kewajiban kita untuk dibawakan. Oke, pun dalam keadaan kacau seperti ini, lagi rundown-nya lagi tidak beraturan. Nah, kemudian teman-teman, saya ajak dulu para audiensnya ataupun juga tamu undangannya merapat dulu ke tempat yang untuk bisa berteduh. Nah, kemudian kue pengantin tuh harus dilindungi ya guys ya. Kita lihat itu banyak banget yang bekerja untuk itu. Yang kita bisa lakukan seorang public speaker menenangkan suasana. Ingat, public speaker itu menentukan moodnya acara. Jadi kalau public speaker juga moodian, ya kan? Aduh, malas banget dah acara begini, udah kasih tinggal saja mikrofon. Hey, kalian dibayar untuk membuat acara bagus. Jadi harus berikan totalitas. Kalian diperhatikan sama orang. Itu kualitas Anda. Saya nggak meninggalkan acara. Saya coba mengatur, walaupun diguyur hujan, walaupun makeup saya yang nggak tahu lah ya udah beraturan, tapi puji Tuhannya aman ya waktu itu ya. Dan kemudian saya tanya, saya harus koordinasi nih sama yang punya acara. Mau bagaimana? Kak, skip yang bisa di-skip. Ya kan? Oke, kita skip. Tapi esensi paling utama sebuah pernikahan teman-teman adalah momen. Momen yang gak bisa dilewati. Otomatis momen itu berkaitan dengan fotografer. Fotografer harus menangkap setiap momen. Apa yang bisa dilakukan? Karena itu sore menjelang malam, jangan sampai sore itu cahayanya tidak bisa nampak wajahnya dengan baik. Nah, ini juga dipikirin seorang pembawa acara teman-teman. Jadi bukan cuma acara random doang, tapi dia harus mikirin setiap vendor-vendor yang ada, apa ya yang mereka butuhkan. Oke, berarti saya harus mengarahkan, oke pengantin kita lewati acara ini, tetapi nanti kita masuk ke langsung wedding cake ya. Nah, itu dijelaskan juga tuh sama semua tamu. Bapak Ibu, karena kondisi cuaca, kami mohon maaf, kita tetap akan lanjutkan acara. Boleh izin kami mengundang kedua mempelai, sudah mempelai datang, kemudian akhirnya kami potong kue. Cerek-cerek apa? Diambil sama fotografernya kan teman-teman, dapat nih. Dan waktu itu saya lihat videonya, fotonya, padahal lagi hujan deras, nggak kelihatan hujannya, tapi yang kelihatan senyuman manis kedua mempelai. Nah, karena kenapa? Karena kita bisa bawain acara itu lebih enak dan mereka bisa dapat poin-poin acara yang terpenting. Setelah itu pasti percaya cuaca itu akan reda. Cuaca reda, kita bisa tuh mainkan lagi acara yang tertinggal, ya kan? Walaupun udah bolak-balik rundown-nya, nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa.
Yang penting poin intinya tadi, kita udah opening, isinya beberapa mungkin kita bolak-balik nggak apa-apa, tapi pastikan terakhir kita ada closing. Oke, itu pentingnya. Jadi itu sedikit cerita sih teman-teman, terampil. Terampil bukan bicara soal berapa sih gelarmu, no. Saya gelarnya cuma satu teman-teman, benar deh, SIKOM, ya kan? Sarjana Ilmu Komunikasi. Saya ngambil jurnalistik, broadcast, sebagai broadcaster di Ilmu Komunikasi Atmajaya waktu itu. Kemudian teman-teman lihat bagaimana saya bisa banyak belajar. Sebenarnya yang paling penting adalah pengalaman. Jadi bukan dilihat dari berapa besar teori yang engkau baca. Oke, teori itu penting. Tapi yang terpenting lagi engkau mempraktekkan teori itu. Oke, teori itu menjadi dasarmu dan jangan lupa praktekkan. Dan tetap ikuti setiap apa ya, pengalaman kegagalanmu, pengalaman di mana engkau mungkin ditolak, pengalaman di mana engkau ditertawakan. Karena seperti yang Anda dengarkan pada saat sekarang, saya bisa ceritakan finally ya kepada teman-teman, gimana sih waktu saya ditertawain? Gimana waktunya saya dapat acara yang randomnya udah kacau, ya kan? Jadi bisa dilihat seperti ini, segala sesuatu kegagalan kita itu bisa jadi pembelajaran buat kita. Jadi teman-teman jangan berhenti coba strategi public speakingmu, karena suatu saat kau akan bisa menemukan apa sih yang menjadi spesial public speakingmu. Apa yang, karena seorang public speaker dia pasti punya karakter yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut, nanti ada karakter sendiri yang akan saya jelaskan. Next Kak, itu sedikit momen tentang terampil berbicara. Nah, ini yang saya bilang. Mau terampil dalam berbicara, teman-teman ingat tadi yang saya bilang, berani dulu, ya kan? Berani maju. Kalau di kelompok, di kelas, di kampusmu itu, aduh, mau bicara webinar saja itu dong. Satu tolak satu. Teman-teman, nggak apa-apa. Kalaupun sampai nggak ada yang mau, engkau yang maju, ya. Kalaupun engkau dibilang, yo, bla bla ini sekali, apa namanya, ciri-ciri muka. No, karena gak ada yang mau kan, jadi udah kita maju. Besok kalau kita kasih kesempatan gak ada yang mau, maju lagi kita, gitu kan. Kenapa? Masalahnya kenapa? Karena di situ engkau akan dapat banyak pengalaman baru. Mereka yang gak mau belajar, ya udah, biarin, gitu kan. Mereka berarti melewatkan kesempatan yang ada. Harus berani dulu. Oke, next. Saya suka sekali kata-katanya salah seorang penulis ini, Maya Angelou. Seseorang tidak harus dilahirkan dengan keberanian, tetapi dia dilahirkan dengan potensi. Oke, teman-teman, ingat kata-kata ini. Engkau dan saya mungkin berbeda-beda cara keberaniannya. Kak, saya menjadi penakut. Tapi saya cuma bilang, engkau punya potensi. Jadi kalau kita cuma mendem potensi, kapan kita ini? Intinya kata-kata ini. Lebih lagi mau bilang kita, karena potensi yang harus membuat kita berani. Oke? Siap. Izin kakak Edo, apakah bisa di-mute? Kita lanjutkan, bisa? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak. Selanjutnya, teman-teman, ini beberapa tips aja buat teman-teman. Perbanyak kosakata dan latihan. Oke? Jadi yang pertama tadi harus berani dulu, kemudian perbanyak kosakata dan latihan. Saya mau kasih cerita lagi. Next, Kak. Tahun 2011 ya, teman-teman, saya masuk kuliah, kemudian saya dapat training. Training di radio, di waktu radio kampus yang saya cerita ya, teman-teman. Nah, ini radio kami kemudian mengundang salah seorang public speaker namanya Mama Lucy Laksita, ya. Ini dia seorang penyiar radio yang luar biasa juga di Jogja waktu itu, dan dia ngajarin kita. Ini teman-teman saya, sesama penyiar juga, kami latihan ini. Saya ingat satu latihan dia yang luar biasa membantu saya adalah memperbanyak kosakata. Caranya apa? Next, Kak. Silakan, Kak. Nah, ini caranya. Apa itu, Kak? Baca reklame iklan. Ya, papan iklan yang ada di setiap jalan. Dia bilang setiap pagi sebelum dia siaran, dia selalu baca setiap reklame-reklame itu sambil dia nyusun kata-kata apapun itu. Ini misalnya,
Selamat pagi semuanya, apa kabar Anda? Tahu nggak ada tahu golek crispy yang ada di Jalan Medan? Mau tahu seperti apa nikmatnya? Langsung saja hubungi pesanan di 0812-2691-5143. Wah, ada yang lagi sakit ya? Jangan lupa mampir dulu nih ke Apotek Salsabil Farma. Di situ ada berbagai macam obat yang pastinya sesuai dosis dengan dokter dan Anda pasti sembuh. Misalnya, teman-teman, kita bisa kreatif. Selama saya berkendara, saya coba ikut kata Mama Lus ini. Mama Lusi Laksita ini. Jadi gimana kita setiap waktu itu selalu dikelilingi dengan banyak sekali kosakata. Cobalah rangkaikan kata-kata itu. Misalnya ada lagi COVID-19 ya. Was your hands misalnya. Terus kita pokoknya buat kata-kata apa saja. Wah teman-teman, ini masih zaman pandemi COVID-19. Jangan sampai lupakan protokol kesehatan ya. Tetap cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Jangan lupa pakai masker dan jangan lupa jaga jarak. Walaupun udah pernah dibilang diizinkan buka masker, tapi itu kalau ruangannya terbuka. Jadi kalau ruangannya kecil dan banyak orang, padat orang, ingat apa? Tetap pakai masker dan jangan lupa cuci tangan. Dari COVID-19, wash your hands, kita bisa dapat banyak banget kosakata. Benar nggak? Nah, ada lagi. Sakit kepala mencengkram misalnya ya. Itu baca. Wah, pagi-pagi begini bangun kok tiba-tiba migran ya? Waduh, ingat nih satu obat Bodrex. Jangan lupa sakit kepala mencengkram tetap Bodrex. Nah, kata-kata itu saya latih. Bagaimana trainer saya bilang, setiap hari seorang penyiar, seorang public speaker, jangan cuma puas dengan kata-kata yang itu-itu aja. Tapi banyak cari-cari referensi. Ternyata banyak ya, kita lewat jalan pun banyak banget tuh kata-kata. Yuk rangkai kata-kata itu. Ini tips simple tapi bisa mengembangkan kemampuan public speaking kita. Next. Silakan Kak. Nah. Belajar dari mereka yang berpengalaman, teman-teman. Kalau saat ini, terima kasih banyak Universitas Terbuka boleh izinkan kita punya first webinar tentang public speaking. Bukan karena saya hebat ya, teman-teman, tapi saya juga lagi pengen belajar bersama dengan teman-teman. Apa yang saya punya, saya pengen bagikan. Dan itu penting banget. Jangan merasa puas dengan apa yang kita punya. Bukan berarti Anda selalu punya IPK 4.0 gitu ya. Tiap hari Anda, wah bagus banget lah akademik Anda, tapi Anda merasa bahwa Anda yang paling pintar. No, banyak orang yang jauh lebih pintar dari kita dan kita bisa belajar. Sekali lagi, jangan cepat puas, belajar dari mereka. Saya ingat sekali kesempatan saya 2019. Boleh next, Kak? Ini pengalaman yang luar biasa dan saya sangat belajar dari seorang senior. Saya bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah bisa ketemu dengan orang ini. Sebenarnya dia adalah idola saya juga. Anda pasti tahu ini komedian senior juga, presenter senior, presenter bola juga, namanya Rico Ceper. Nah, 2019 saya diundang ke Jakarta oleh Bappenas Papua, kemudian saya disuruh bawakan acara, karena ini terkait konferensi pembangunan Papua. Saya bersama dengan Rico Ceper, didampingi oleh Rico Ceper. Pertama gugup, karena siapa sih saya gitu ya, ini senior ya kan, sudah sangat-sangat berpengalaman. Kami memang sama-sama penyiar radio, tapi pasti dia lebih berpengalaman ya kan. Tapi apa yang di sini saya belajar, teman-teman, mau benar-benar kita ibaratnya kayak, saya mau nih mencari pengalaman baru. Jadi ketika teman-teman disandingkan dengan orang yang bahkan lebih senior, jangan bilang, aduh insecure kakak, gak mampu saya gak bisa. No, disitulah di saat engkau bisa menyerap banyak ilmu dari dia. Next. Kami bicara soal skrip bareng-bareng. Dan saya melihat seorang public figure ini, dia tidak memandang siapa engkau. Dia mau belajar. Karena waktu itu kami harus pakai beberapa dialek Papua. Dia bilang, ini apa artinya Angel? Terus saya harus bawain seperti apa? Kalau orang yang udah punya banyak panggung, dia akan merasa, ya ikut aja ya, gak usah terlalu banyak bicara. Dia akan lebih banyak dengan manajernya. Atau dia, no, tapi ini kami punya quality time untuk bisa share knowledge. Kita bisa saling share.
apa sih yang Kak Angel punya? Nanti Angel bagikan ya. Kalau apa namanya? Kak Sriko ya kan. Kak Sriko punya ini gitu. Jadi ketika di panggung bareng-bareng kami bisa tidak satu dominan, tidak yang lain apa namanya? Salah gitu ya. Yang satu dominan, yang lain tidak gitu dan sebaliknya. Tapi saling mengisi. Nah, ketika Anda juga belajar soal public speaking, percayalah bahwa ada banyak public speaker hebat yang bisa menjadi panutan buat Anda, dan belajarlah dari mereka. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk bilang bahwa mereka hebat atau apa, tapi pengalaman mereka bisa menjadi guru terbaik buat pengalaman kita. Ketika saya belajar ini, saya belajar satu hal. Saya ingat Kak Riko nih bilang gini, Angel bicara soal dunia public speaking ini terlalu luas. Kita nggak bisa bilang kita tuh yang paling hebat. One day akan ada public speaker yang hebat lagi. One day ada MC yang hebat lagi. Gimana sih supaya kita bisa mempertahankan dia cuan bilang gini? Jaga kepercayaan. Tetap bersyukur dengan apapun yang engkau punya. Jangan pengen jadi orang lain. Jadi dirimu sendiri. Dia bilang gitu. Kalaupun hari ini engkau nggak dapat job, engkau gak dipercaya bikin A, bikin B dalam hal dunia public speaking, gak apa-apa, perkuat apa yang engkau punya. Pertahankan kualitasmu, pertahankan kepercayaan. 1-2 job, ya lakukan dengan tulus. Syukuri, jangan nuntut banyak. Nah, diajar gitu. Kenapa sampai sekarang, sampai setua ini saya bisa terus dipercaya? Karena saya selalu bersyukur. Bukan nyari panggung, tapi bersyukur. Gitu. Dan itu yang diajarkan. Teman-teman, jadi seorang public speaker, kita tampil di depan. Apa yang paling sering membuat kita jatuh? Kesombongan. Jadi hati-hati, orang sombong kadang-kadang nggak mau belajar. Ya, jadi orang sombong itu dia bisa pakai itu aja menjadi kekuatannya dia. Tanpa dia sadari, waktu berjalan nih, semua ada perubahannya. Dia sombong dengan ini, dia nggak tahu bahwa kualitas itu semakin harus meningkat. Oke, next. Yang terakhir kita akan belajar soal, nah ini masih sama, okay, next Kak. Yang terakhir kita akan belajar soal audience. Ini poin terakhir dan saya pengen bagikan juga beberapa tips buat teman-teman. Kalau Dennis McQuayle katakan seperti ini, silakan. Dia seorang ahli komunikasi juga, komunikasi massa. Next Kak, silakan. Oke, Dennis McQuayle ini adalah ahli teori komunikasi Inggris, profesor emeritus di Universitas Amsterdam. Nah, dia cendekiawan sekali. Kalau kita dalam ilmu komunikasi selalu tahu teorinya dia. Dan salah satu teorinya dia bicara soal audiens. Audiens itu penerima pesan. Jadi teman-teman, gimana sih menjadi public speaker yang baik adalah ketika pesan yang engkau sampaikan bisa diterima baik juga oleh audiens. Oke, jadi ini poin terakhir yang harus kalian pelajari. Penerima pesan atau receiver. Audience. Next. Oke, kita harus kenal siapa audiens kita. Anda mau bawa acara untuk 17-an tahun, jangan bawa gaya 70 tahun Anda, ya kan? Atau gaya formalitas Anda. Nah, teman-teman, ini ada yang tanya, Kak, gimana sih cara bedakan apa namanya, acara yang formal tuh gimana, acara non formal gimana. Itu selalu kita melihat lagi esensi acara, konsep acara seperti apa. Acara formal itu biasanya acara kenegaraan, acara instansi-instansi pemerintahan gitu ya, pelantikan, upacara. Nah itu acara-acara formal yang memang ada ibaratnya ada hal-hal yang tidak boleh kita lewatkan mutlak gitu. Tapi kalau acara yang semi formal, acara bebas, itu sebenarnya ya tadi kembali esensinya tetap ada opening, isi dan closing, tapi kita lebih gayanya lebih fleksibel. Dan lihat lagi ke audiens kita. Kalau audiens kita misalnya emak-emak arisan, cari tuh topik-topik soal arisan. Cari tuh topik-topik soal ibu rumah tangga tuh paling suka apa sih? Oh, nonton sinetron, ya kan? Oh, mereka ibu-ibu ini biasanya punya punya yel-yel tersendiri untuk arisannya misalnya. Jadi kita pancing-pancing aja tuh ibu-ibu. Oh, biasa pasti mereka bicara soal masak-memasak misalnya. Jadi kita kenali siapa audiens kita. Begitupun ketika kita di acara ulang tahun 17-an.
ya nggak bisa kita bawa acara 5 tahunan ulang tahun ke 17-an ulang tahun itu gitu ya. Jadi jangan sampai kebolak-balik. Kan namanya ulang tahun juga Kak Eid, tapi audiensnya siapa? Audiensmu anak 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun yang cepat bosan dalam waktu 30 menit. Berbeda dengan audiensmu yang 17 tahun yang pengen acara bos, ya kan? Yang gila acara gitu ya. Yang pengennya goyang-goyang gitu. Kalau anak-anak kan cuma pengen permainan, pengen apa sih hadiah gitu. Dan itu fokus mereka tuh nggak terlalu lama gitu, cepat. Kita harus tahu audiens kita. Begitupun ketika kita bawa acara yang formal. Oke, next. Ini cuma 4 tipe audiens saja yang ingin saya bagikan teman-teman. Sebenarnya banyak referensi yang teman-teman bisa gali, tapi saya suka bahas ini sih. Karena ya kembali tadi saya bilang kan teman-teman banyak alasannya gugup kalau di depan karena ih, nondong lihat bagaimana. Ih, orang-orang itu kayak tuh baru mau bicara dong sesinggung, Kak. Aduh, kayak ada dengar-dengar ih jelek sekali itu, bosnya takut langsung, Kak. Nah, oke. Kita lihat tipe-tipe audiens. Yang pertama, next, Kak. Hot shoot. Nah, kalau ini nih, ini yang positif. Ini bagus. Kalau sudah dapat ini, saya sarankan pegang dia sebagai juru kuncimu. Oke? Okay? Orang-orang seperti ini nih positif, aktif, dan menyimak. Mereka, di awal tuh kita bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi, Kak. Apakah semangat? Yang lain dia, semangat, Kak. Luar biasa, luar biasa. Misalnya, orang ini pegang dia jadi kunci. Di saat misalnya, nanti kita akan dapat audiens-audiens pemalu dan sebagainya, audiens ini bantu banget kita untuk tetap on fire, tetap semangat. Jadi syaratnya, cara hadapinya, kita harus persiapkan materi presentasi dengan baik. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat feedback yang baik dari orang yang sedang nyimak dengan baik ini. Oke? Teman-teman ingat, jadi dari antara berapa banyak orang yang lagi mendengarkan presentasimu di kelas, lagi mendengarkan engkau pada saat membagikan mungkin di webinar, ada kelas Zoom dan sebagainya. Coba cek orang-orang yang aktif, ya kan? Pegang mereka sebagai sebagai juru inilah, juru bantu untuk Anda bisa semangat lagi untuk presentasi. Tapi yang pasti persiapkan materi presentasi dengan baik karena mereka tuh menyimak benar dan mereka tahu apa yang engkau sampaikan. Jadi bukan ini ya sosok tahu, tidak, mereka tahu karena Anda menjelaskan dan mereka selalu aktif bertanya tapi lebih ke positif, bukan menjatuhkan. Nah, orang-orang seperti ini bagus banget nih, membuat beruntunglah ketika Anda punya satu kelas public speaking dan audiensnya seperti ini, enak banget tuh. Oke, next-nya. Nah, sniper. Nah, sniper ini bikin tong emosi kadang-kadang. Karena kalau sniper ini ciri-ciri orang yang suka kritik, ya kan? Cari perhatian, Anda bisa tahu kan kadang-kadang kalau di kita punya kelompok-kelompok kelas gitu ya, ataupun juga dalam satu seminar gitu, ada orang yang luar biasa, dia saja yang nanya, dia saja yang bicara, dia itu pembicara belum selesai bicara, dia udah nyela-nyela duluan gitu ya. Kadang-kadang cuman cari perhatian. Orang-orang begini cuman pengen kritik-kritik-kritik tapi tidak memberikan solusi. Ya kan? Jadi, Anda apa yang harus dilakukan? Yang pertama, seorang public speaker, dia harus menguasai betul-betul materinya. Dan ini saya tambah aja ya teman-teman ya. Ada orang-orang yang mengkritik. Memang dia betul-betul pintar banget. Ada yang mengkritik cuma untuk menjatuhkan. Kita bisa bedakan lah. Ada teman saya yang sebenarnya dia udah tahu jawabannya. Tapi dia nanya gitu. Nah, di saat engkau nggak tahu jawabannya, please just say sorry. Untuk pertanyaanmu ini luar biasa banget nih. Saya apresiasi pertanyaannya sangat bagus. Izinkan saya mencari waktu untuk mencari apa yang menjadi jawaban atau bahkan beberapa referensi. Karena ini memang betul-betul di luar materi yang sedang saya siapkan dan saya sangat tertarik. Berikan saya waktu untuk nanti saya juga mencarinya dan kita bisa by WhatsApp ataupun juga bisa sharing nanti setelah kegiatan. Itu bagus banget. Itu kata-kata yang sebenarnya buat Anda nggak sombong. Tapi memang Anda perlu tahu banyak gitu ya. Karena kita sebagai seorang public speaker, materi yang kita kuasai ya materi kita. Kadang ada pertanyaan yang muncul yaitu dari sniper ini, yang sok-sok tahu, yang pengen ngeritik aja tapi nggak ada kasih solusi. Tapi orang yang ngeritik dan kasih solusi itu bagus banget tuh.
Berarti orang-orang yang, Kak izin, saya pernah dapat ini. Wah, bagus tuh pengalamanmu. Di mana ya? Nah, kita coba sharing sama dia. Ketika kita nggak bisa dapat jawaban, kita coba tanya, menurutmu bagaimana? Jadi kita kayak kasih diskusi kecil. Kalau saya begini-begini. Nah, oh ternyata dia sudah punya solusi, tapi dia ingin meyakinkan saja solusinya. Ada orang-orang seperti itu, dan kita bisa buat sedikit diskusi kecil, ya kan? Ini sangat bagus, teman-teman, intinya menghadapi sniper. Jangan kita juga jadi sok-sok tahu, dan jangan kita jadi temperamen, apa ya, people gitu ya. Jadi ya, kita pengen jatuhkan dia juga, atau marah gitu. No, sikap kita ketika berbicara di depan, itu menunjukkan karakter kita, dan bisa apa ya, menjadi representasi seperti apa sih sifat kita. Jadi hati-hati, jangan sampai bicaranya oke, tapi tiba-tiba kita karena emosi dengan audiens, kita marah, wah itu buyar semuanya, bahkan membuat reputasi kita buruk. Oke, jadi harus kuasai materi baik, hadapi jawabannya dengan pelan-pelan, bahkan juga cross-check lagi. Kalau emang Anda nggak bisa sama sekali jawab, jangan paksakan jawab. Ya, bilang tadi seperti yang Kenjel bilang, bagus banget pertanyaanmu, ini jadi ilmu baru buat saya, izinkan saya mencarinya untuk beberapa waktu, nanti boleh kita kontak person to person aja. Oke, thank you. Misalnya seperti itu. Next, silakan. Oke, ada juga yang pemalu, tapi tetap menyimak. Nah, teman-teman, ini penting, penting banget. Lakukan eye contact, berikan sedikit humor. Ya, saya mau kasih tahu teman-teman, acara yang tidak boring itu ketika cuman sedikit aja yang nguap. Gitu ya. Kalau semua pada nguap dan semua pada bicara, fail. Oke? Okay? Kalau Anda melihat audiens Anda sudah mulai garuk-garuk, sudah mulai menguap, itu tandanya Anda lagi gagal. Ya. Jadi cobalah untuk ubah audiens seperti-seperti. Karena mereka tuh tidak akan mau bertanya. Mereka cuma mau datang, cuma mau menyimak. Gitu ya. Malu banget untuk bertanya. Hadapi mereka. Kalau saya tuh kuncinya begini. Ada yang pemalu, ada yang ngantuk misalnya ya. Itu saya langsung, oke, siapa namanya saya? Oke, siapa deh namanya? Ini Kak, Joni misalnya ya. Oke, Joni. Joni, hal apa yang paling kok tidak suka gitu ya? Ketika kok lagi masuk, apa namanya nih, masuk rumah sakit misalnya ya. Kita bicara soal misalnya dia lagi dirawat rumah sakit misalnya, atau apapun. Hal apa yang paling kok nggak suka ketika kok ditegur sama dosen misalnya. Kok coba jelaskan, kok pernah nggak? Jadi kita lakukan sedikit candaan, sedikit ice breaking, sedikit humor, dan eye contact dengan orang yang lagi pemalu itu. Dalam arti supaya dia memberanikan diri juga untuk bertanya ataupun juga merespon apa yang kita sedang jelaskan. Jadi untuk para pemalu yang tetap menyimak, nggak apa-apa diajak ngobrol. Tapi jangan dipaksakan banget ketika dia emang udah nggak mau. Karena itu bisa menghambat durasi. Ingat, public speaker itu juga punya durasi. Bicara durasi, Kak Endang, saya punya berapa menit lagi? Dan sambil sudah lewat ya kayaknya. Ini the last kok, the last. Oke, terakhir kok, Kak. Oke, ini setelah snowman, typical snowman yang keempat, terakhir. Oke. Pasif. Nah, pasif hampir sama kayak snowman, cuma mereka itu tidak sama sekali mau berbicara dan diam aja. Buat ice breaking, ya. Buat ice breaking kecil-kecilan supaya lebih santai, bahkan mereka bisa bergerak. Walaupun gaya mereka cuma begini-begini enggak apa-apa. Yang penting sedikit mencairkan suasana. Oke, itu dia teman-teman, dan pastinya pesan-pesan saya next, Kak. Upgrade ilmu public speakingmu, dengerin banyak podcast misalnya, lihat orang lain bawakan acara seperti apa, bawakan presentasi seperti apa. Next, upgrade personal brandingmu, gali dan temukan seperti apa sih karakter saya. Oh, saya kalau bawa acara lebih asik seperti ini. Temukan, jangan mau sama seperti orang lain. Next, dan yang terakhir, upgrade penampilan. Ya, public speaker itu dilihat banyak mata, bukan dilihat cuma mata sebelah. Jadi semua mata melihat Anda, so belajarlah untuk mengupgrade penampilan Anda. Saya kasih contoh terakhir, silakan Kak. Ini dulu saya kalau bawa acara kayak begini, udah kurus, muka kering, ya kan? Next.
Anda bisa lihat outfit saya yang kurang membangun nusa dan bangsa ya guys ya. Next. Padahal ini acaranya besar karena saya sama Chef Rudy waktu itu di Tupperware. Next. Udah pede banget ya. Saya kayak emak-emak gimana gitu ya. Oke, next. Tapi akhirnya saya belajar bahwa kita harus upgrade penampilan. Dan inilah hasil saya sekarang ya guys. Kalau saya harus jadi public speaker, saya harus semangat dan terus belajar mengupgrade apapun itu. Terima kasih. Semangat belajar public speaking-nya. Baik, terima kasih Kak Angel. Pemaparan materinya. Enggak. Kemudian kita sesi tanya-jawab ya. Siap. Kata pepatah, belajarlah dari masa lalu. Hiduplah untuk masa depan dan yang terpenting adalah tidak berhenti bertanya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya-jawab. Pertanyaan yang diajukan akan dijawab langsung oleh narasumber. Untuk Bapak dan Ibu peserta webinar yang ingin bertanya atau sharing pengalaman, disilahkan mengaktifkan fitur raise hand. Bagi yang raise hand duluan akan disebutkan namanya dan aktifkan mikrofon serta videonya. Kita buka sesi penanya tiga dulu ya. Disilahkan yang mau raise hand bertanya sambil menunggu peserta. Kita buka juga pertanyaan via chat. Silahkan. Oke. Ada yang raise hand? Ada yang mau bertanya? Ayo yang bertanya. Kesempatan... siapa ini Kak Angel? Yang bertanya Kak Siska. Ya, silakan. Selamat siang Kak Angel. Siang. Perkenalkan saya Siska. Saya ingin menanyakan khususnya untuk public speaker atau MC begitu, apakah ada teknik untuk suara? Apalagi semacam kita itu punya logat daerah yang kental begitu Kak. Setuju ya. Terima kasih Siska, ada banget, ada teknik ya. Dan terima kasih Siska, karena saya belajarnya betul-betul otodidak dan berada di dunia penyiaran. Jadi saya menemukan betapa cara untuk mengubah logat itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Dan kita nggak bisa bilang bahwa, ya pokoknya harus inilah logatnya memang harus seperti ini gitu ya. Oke betul, tetapi dia butuh proses. Orang dengan logat yang kental, sampai sekarang teman saya ada dua orang Batak ya kan. Wah kental banget tuh ngomongnya. Sampai sekarang dia masih ada logat-logatnya sedikit. Tetapi yang bagusnya adalah dia mau belajar untuk bagaimana bahasa Indonesia, ejaan yang benar gitu ya, bagaimana caranya. Dan memang teknik vokal, kalau bicara soal teknik vokal, suara kita harus temukan dulu. Ada, mereka bilang ada yang lebih alto, ada yang lebih sopran gitu ya. Ada yang cempreng banget Kak gitu. Saya tuh dulu cempreng banget Kak Siska. Betul-betul aduh gimana ya menemukan. Tetapi saya coba ngelatih suara saya tuh dalam arti terus berartikulasi. Jadi saya baca narasi terus, kemudian saya dengar di handphone seperti apa dan atur diafragma. Jadi teman-teman ternyata teknik kayak teknik menyanyi itu teknik yang sama juga dalam hal public speaking. Saya bersyukurnya kenapa? Karena saya tadi kalau teman-teman lihat konser di situ, saya ada di komunitas paduan suara. Suara saya nggak terlalu bagus, tapi saya ambil cara-cara mereka untuk ngatur pernapasan, ngatur diafragma. Jadi jangan pakai suara leher, karena itu pasti akan akan cempreng banget, kemudian gak enak. Tapi pakai suara perut kita. Apa sih dong bilang diafragma kah itu? Duh, mohon maaf ya Siska ya, kadang-kadang saya juga bingung tuh kalau bilang teknik-teknik itu. Tapi saya belajarnya soal itu. Misalnya, Sobat RBS, selamat malam. Senang sekali saya Angel Philadelphia bisa menemani Anda di malam hari ini. Untuk topik yang pertama kita akan bahas, ini kalau suara kayak malam gitu ya. Kayak malam, terus kemudian acara-acara formal. Shalom,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini salam kita yang lebih formal. Kemudian kita agak sedikit lagi ngatur cara bicara, agak vokalnya agak lebih. Bapak Ibu apa kabar? Wah, senang sekali hari ini boleh dalam satu acara bergengsi kita, awarding night dari PT Milo Indonesia, misalnya ya. Misalnya ini, jadi kita ada satu waktu ketika kita menyapa, kita bisa beda-beda tuh suaranya. Gitu ya, kita ngatur suaranya. Itu lebih ke pernapasan, lebih ke apa, kita bisa ngatur suara kita kalau nafasnya dari perut gitu, itu enak banget. Jadi lebih latihannya lebih ke kita kayak nyanyi sih sebenarnya. Terus kemudian teman-teman banyak baca narasi dan banyak dengerin vokalmu sendiri. Ketika Anda bicara begini lebih enak nggak ya kalau didengar orang? Nah, itu sih Siska, kalau menurut saya nggak ada sifat aturan yang mutlak bagaimana ngubah logat kita, tapi lebih ke latihan, exercise. Karena teman saya yang tadi saya bilang logatnya kental banget, ada yang Batak, ada juga yang Jawa, tapi ketika dia lagi siaran itu dia bisa ngubah. Kenapa Kak dia bisa ngubah? Karena kita kasih durasi siarannya agak panjang, dia harus bisa ngatur waktu bagaimana saya topiknya ini. Oh, saya harus bisa narasinya tuh jangan sampai mempersilahkan medok saya tuh kelihatan gitu. Jadi dia harus ngatur betul-betul. Nah, itu nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, yang ada cuma latihan. Makanya saya bilang kalau bicara logat, kalau bicara lidat, apa dong bilang, cadel ya. Kayak tadi Bung Rico Ceper, itu juga cadel. Tapi kok dipakai sih sebagai seorang public speaker? Karena dia punya kualitas tertentu, humorisnya mungkin dapat, dia menguasai bola misalnya. Jadi kadang itu bisa menjadi istimewa, sesuatu yang kita rasa kelemahan dan nggak sama dengan penyiar pada umumnya atau public speaker pada umumnya, tapi dia punya sesuatu yang beda. Kalau kita bisa biasa lihat penyiar TV, Jeremy Teti. Nah, itu kan dia bawakan acara, ternyata dia akhirnya viral karena punya sesuatu yang unik gitu ya. Suaranya dia buat lebih formal dan juga ada humorisnya. Nah, itu karakternya dia gitu. Jadi kadang-kadang beda-beda tipis sih sebenarnya, kita mau bilang itu jadi karakter atau salah sebenarnya Kak. Saya nggak bisa bilang itu salah, logat dan sebagainya, cadel dan sebagainya, itu nggak ada peraturan yang mutlak. Yang terpenting apa yang bisa kita munculkan, karakter kita. Kemudian kita bisa juga menyesuaikan dengan acara itu, orang dengarnya enak nggak ya? Misalnya, oh ini dia tatanan bahasanya, walaupun ada logat-logat sedikit, tapi dia bisa bawakan itu dengan baik. Kita ngerti ya sampai sini Siska? Jadi betul-betul yang saya alami, kita nggak bisa ngejudge langsung orang dengan suaranya. Ada suara tipikal kayak Jengkelin misalnya ya, suaranya, tapi dia suaranya menjual gitu ya. Dia bawa acara radio dengan nama Jengkelin, dengan voice-nya seperti itu. Jadi memang beda-beda karakter dan kita nggak bisa menyamakan. Cuman kalau kali ketika teman-teman mau belajar, Kak, saya pengen banget seperti ini, itu bisa ketika mau berlatih dan engkau mau cari apa sih karakter suaramu sendiri. Saya dulu dari cempreng, percayalah, sekarang saya dapat karakter saya. Gimana ketika saya bisa cempreng, gimana ketika saya bisa formal. Nah, seperti itu. Kayaknya jadi saya harus bisa cara-cara tersendiri gitu. Seperti itu Siska, semoga memuaskan. Mohon maaf jika mungkin ya, belum. Terima kasih. Sudah jelas ya Siska ya? Iya, terima kasih Kak Angel. Untuk penanya kedua ada Kak Willy. Silakan. Oke, Kak Willy. Baik, selamat pagi Bu Endang. Selamat pagi Kakak Angelika ya. Pagi Kak Willy. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Izin perkenalkan diri, nama saya Willy dari jurusan Sistem Informasi. Ya, materi public speaking sangat menarik. Terima kasih buat materi yang disampaikan oleh Kakak Angelika. Saya mau bertanya ada dua hal. Yang pertama, jika dalam kita penyampaian materi, mungkin dalam presentasi atau mungkin pidato, terus tiba-tiba kita sadar bahwa ada kesalahan seperti itu, ada kesalahan penyampaian seperti yang
tadi Kak Angel sampaikan, tapi kemungkinan besar hanya kita yang tahu seperti itu. Mungkin audiens tidak tahu jika ada seperti itu. Ya. Nah, itu seperti apa? Apakah kita seharusnya kita langsung koreksi atau kita lanjut saja karena mungkin hanya kita yang tahu seperti itu. Apakah kita langsung koreksi atau kita lanjut saja, tidak usah kita sampaikan jika ada terdapat kesalahan. Nah, yang kedua yang ingin saya tanyakan, jika kita diberikan kesempatan untuk public speaking, misal presentasi atau mungkin berpidato yang mungkin waktunya mendadak tiba-tiba, mungkin sebentar malam atau besok pagi, bisakah bawakan materi ini atau mungkin pidato atau mungkin presentasi? Nah, secara waktu kita tidak punya waktu untuk persiapan, untuk penguasaan materi. Nah, sebaiknya menurut Kakak Angel bagaimana? Apakah kita tolak saja dengan alasan kita tidak punya waktu untuk persiapan, atau kita terima dengan catatan ada tips dan trik supaya kita bisa menyampaikan materi itu atau pidato itu dengan baik, mungkin tanpa kita menguasai materi tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Willy. Aduh, pertanyaan bagus banget. Willy harus tahu bahwa satu hal, ini juga untuk teman-teman ya. Percayalah, sampai sekarang saya juga masih selalu belajar bahwa tidak ada yang sempurna ya guys. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang di atas ya. Jadi belajarlah untuk ketika ada kesalahan, berani untuk meminta maaf sebenarnya, dan berani untuk mengkoreksi. Tapi kita lihat kondisinya dulu nih. Kondisi dalam arti ini ya teman-teman. Kalau itu hanya kesalahan kecil, dalam arti kayak teman saya, dia waktu itu menyebutkan nama gelar yang salah. Nama gelar yang sebenarnya cuman kami berdua tuh MC yang tahu gitu kan, karena di skripnya itu audiens, itu lagi acara bebas sih sebenarnya. Audiens juga nggak perlu tahu itu MPD, SH, dia harusnya sebutkan SH, tapi dia sebut STH, ya kan? Karena ini sudah pembicaranya udah maju, ya ini contoh kasus aja ya. Kalau dia pembicara udah maju, kita mau bilang mohon maaf salah nama, itu kan nggak mungkin. Jadi lanjut aja dulu, ya kan, ini kalau pemanggilan nama ya. Karena teman saya juga dia tahu salah, saya juga tahu salah. Cuman audiens kan nggak ada yang tahu gitu kan? Ya mungkin dikit-dikit lah, mungkin ada yang tahu. Tapi selama itu nggak menimbulkan protes, ya kan, itu nggak apa-apa. Ketika narasumbernya maju, ketika dia kembali kan kita mengucapkan terima kasih tuh. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gunawan SHMH. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kita perjelaskan itu tanpa orang tahu, oh tadi kayaknya ini sebut STH atau apa. Ah sudahlah, pokoknya itulah gitu ya. Karena kadang-kadang tuh gelar agak-agak riskan. Nah, kenapa saya bilang terkecualikan seperti ini? Terkecuali kalau ada yang protes, dalam arti gini. Saya kalau bawa acara weddingnya, khususnya Bapak Ibu dari suku Toraja, itu benar-benar mereka sangat menghargai tamu, ya kan? Jadi mereka mau supaya nama jangan sampai salah. Apa yang saya lakukan teman-teman? Karena saya bilang tadi, kita tuh nggak sepenuhnya sempurna. Kita kadang bisa baca nama orang tuh salah. Panggillah orang yang tahu betul nama itu. Pak, izin Bapak bisa di dekat saya. Bapak dikte aja ke telinga saya supaya saya ejaannya tuh benar, gitu ya. Karena kan dia mintanya nggak boleh salah sama sekali. Oke? Nangkap ya Willy ya. Ada kondisi di mana orang pengen acara itu perfect banget, kok nggak boleh salah di bagian ini. Nah itu kok harus fokus tuh. Jangan salah. Ketika ada salah, mintalah maaf. Karena itu yang menjadi poinnya yang punya hajatan. Jadi dia pengen itu perfect. Aduh, kalau salah gimana? Kok harus koreksi, gitu ya. Kami mohon maaf. Kami ulangi sekali lagi. Itu juga bisa. Tapi kalau misalnya tadi Kenjel bilang dalam acara bebas dan kadang-kadang kalian orang nggak terlalu banyak peduli dengan itu, hajar dulu, hajar. Kalau kau tahu itu salah, kalau misalnya ada kesempatan untuk memperbaiki, perbaiki. Anggap kayak kau belum bicara lagi, maksudnya anggap kau tidak salah sebelumnya. Jadi anggap itu benar. Nah, orang lihat mimiknya public speaker, dia cuma lihat mimiknya itu kayaknya benar kok, ya kan? Dia nggak akan lihat kalau itu salah. Kalau saya waktu itu saya ditegur karena saya salah baca itu di depan-depan. Jadi misalnya saya baca harusnya Bapeda, saya bacanya BKD, ya kan? Kepala BKD, saya bacanya itu. Langsung mereka Bapeda bukan BKD. Nah, kalau posisi seperti ini apa yang harus kita lakukan?
koreksi. Jangan, ih, duh marah-marah lagi. Jangan. Mohon maaf Bapak Ibu, kami ulangi lagi. Yang terhormat Kepala Bapeda, misalnya ya, kayak tadi. Jadi, kalau koreksi-koreksi, makanya Kenji bilang sesuai kondisi. Kau lihat, kalau yang punya hajatan pengen banget perfect, kau harus betul-betul kasih yang perfect, kalau salah, minta maaf. Tapi kalau itu masih bisa ditolerir, hajar saja, tapi jangan lupa kalau ada kesempatan koreksi di bagian itu, dalam arti koreksinya, kau membuat sesuatu baru lagi, seolah orang nggak tahu kalau kau sebelumnya salah. Ngerti tak maksudnya, Willy ya? Jadi kayak tadi kok salah atau apa, gak apa-apa. Tapi ada yang tanya, Kak, kapan waktunya kita minta maaf dan apa kata-katanya? Kata-kata minta maaf itu jangan terlalu panjang. Kami ulangi, bisa. Mohon maaf, kami ulangi. Nah, itu juga bisa. Jangan, mohon maaf sekali kami ada salah penyebutan, kami ulangi lagi. Itu gak usah, gitu. Itu terlalu panjang. Jadi, mohon maaf, kami ulangi. Yang terhormat, misalnya. Atau bicara lagi. Atau ada kata-kata yang salah, misalnya pengertian dinas provinsi, Dinkes Provinsi Papua, harusnya kok baca dinas kesehatan, kok bilang dinas kesejahteraan misalnya. Dinas kesejahteraan, kami mohon maaf, maksud kami dinas kesehatan Provinsi Papua. Jadi gitu, kami mohon maaf, maksud kami, nah itu. Jadi itu kata-kata lebih singkat, mohon maafnya. Karena ada beberapa penggalan kata yang penting diucapkan. Jabatan, kemudian gelar, itu yang riskan. Mereka maunya dengerin. Gitu. Jadi itu jangan sampai salah. Dan kembali, tadi Kak Angel bilang, kondisional. Kalau orangnya mau perfect, kok harus ada kata maaf kalau emang kok salah. Kalau tidak, gas saja sayang. Gas, oke? Okay? Gas, dan nanti kok bisa lihat waktunya untuk kok perbaiki kapan. Orang juga nggak akan tahu misalnya seperti itu. Oh, itu si Willy. Terus kemudian, waktu mepet, percayalah saya juga mempersiapkan beberapa materi, tanyalah Kak Endang dari lubuk hati yang paling dalam ya guys, itu hamil berapa jam, nah, cuma Kak Endang yang tahu dan Tuhan yang tahu. Kak Endang jujur saya tuh persiapannya betul-betul full dari beberapa waktu dan itu memang butuh sekali kita profesionalitas, profesional, keprofesionalan kita. Bagaimanapun ketika engkau diminta, dan itu waktunya mepet, Will, Kenjel cuma mau bilang harus berani untuk apa namanya maju. Walaupun persiapanmu sedikit, kok harus menampilkan dari yang sedikit itu adalah yang sempurna gitu lah. Maksudnya jangan sampai orang menganggap bahwa aduh kita kan sebenarnya, cuman ketika itu menjadi sebuah kesempatan, kenapa tidak? Kita harus tampilkan yang terbaik. Jadi, Kak, tolong Kak, Bu, aku bawa acara ini, tapi besok nih, Kak. Oke, Kak, saya cuma minta begini, bantu saya, karena ini kan waktunya mepet. Saya minta yang jelas ini konsep acaranya seperti apa, terus siapa saja yang hadir, kemudian apa yang harus saya lakukan, gitu ya. Biasanya gini, misalnya ada yang tiba-tiba minta engkau bawa acara ulang tahun, misalnya ya, Willy, ya. Ini misalnya, jadi kok cuma cukup tahu informasi secepat mungkin, ini siapa yang ulang tahun, namanya siapa? Oke, kemudian tanya, dia mau tema seperti apa gitu ya. Acaranya nanti mau seperti apa aja, ada mau games atau tidak. Kalau kok gak sempat cari games, cari ice breaking kecil. Misalnya kalau acara anak-anak tuh paling gampang tuh. Suruh mereka, suruh mereka joget sedikit, ya kan? Ataupun juga suruh mereka nyanyi lalalili juga gak apa-apa gitu ya. Ice breaking, mungkin kalau yang sekolah minggu biasanya ada yang tahu caranya buat ice breaking sekolah minggu. Ada lagu-lagu tertentu yang pakai gerak dan tari, nah itu coba dicari. Banyakin referensi langsung di YouTube. Karena Kak Angel juga kalau hamin berapa detik, saya cuma cari langsung, oh ini apa ya yang biasa bisa dipakai gitu. Yang pasti Will, kalau misalnya persiapannya memang mungkin nggak matang. Saya yakin banget itu pasti tidak terlalu matang. Artinya kok cuma bisa dapat sedikit informasi. Tapi kalau kok sudah profesional, enak banget. Kok tinggal tahu poin-poin apa yang harus saya dapat. Gitu ya, Will, ya. Jadi, saran saya untuk teman-teman, jangan menunda ketika ada kesempatan. Sekalipun itu mepet, cobalah untuk belajar profesional. Oke, saya harus bikin bagaimana nih? Saya harus poin-poinnya apa? Gitu. Karena ketika orang lihat, gila, dia dalam waktu sekejap aja bisa, saya yakin itu pasti kok akan next job-nya, next ininya pasti kok dapat dipercaya gitu. Jadi saran Kak Angel, ketika dapat langsung kok tanya informasi lebih detail,
kalau mereka nggak kasih informasi, sebenarnya itu bukan salah MC atau salah public speakernya, salah pembawa acaranya atau salah pematerinya, karena nggak ada informasi jelas. Jadi kok bisa kasih sesuatu yang sesukamu, artinya yang kau tahu, pokoknya urutannya opening, isi, closing. Yang saya tahu cuma ini ya sudah saya bikin. Nanti kalau mereka protes, Pak, kan kita briefingnya sebentar, terus nggak dikasih tahu detail. Itu sebenarnya ada haknya kita, gitu loh. Hak mendapatkan informasi yang jelas tentang acara. Jadi begitu ya, Will, ya. Intinya, pokoknya gas aja dulu. Bagi saya sih, kita maju dan jangan cuma maju doang tanpa peralatan perang, gitu. Kok udah penuhi dirimu dengan sejumlah banyak referensi. Makanya tadi saya bilang, apapun tugas kelompokmu ketika engkau dipilih jadi pembicara, mau aja, gitu loh. Kok lakukan yang terbaik. Kok banyak dapat referensi, karena dari hal-hal gagalmu itu, kau akan banyak, kau tahu cara bagaimana last minute project, kau akan tahu last minute itu saya harus bikin apa, itu pasti kau akan dapat. Jadi kau bukan kaleng-kaleng lagi gitu ya, aduh usah gugup gitu, tidak. Kak bisa ya, oke gas bisa. Kak tapi nggak apa-apa gitu. Karena gitu, kayak Angel selalu dapatnya kayak gitu, Will. Bahkan orang bilang gila, padahal kita briefingnya cuma sehari ya kak, kok bisa sih kayak gini. Nah orang akhirnya punya mindset, dia punya sesuatu nih. Oke, dia bisa jadi public speaker bagus nih. Gitu Will ya. Semoga bisa jadi jawaban yang memuaskan. Oke, sudah jelas ya. Oke, Kak Angel, kita mungkin pertanyaan dari kolom chat ya. Silakan panitia ditampilkan. Apakah bisa tampilkan pertanyaannya yang dari kolom chat? Oke, ini pertanyaannya Kak Angel. Dari saudara Lady, bagaimana sih cara supaya public speaking kita berkesan, Kak? Silakan, Kak. Siap, public speaking kita berkesan di saat kita bisa buat audiens itu, dia berjam-jam nunggu kita untuk next materi, ya kan? Apalagi nih, apalagi. Pertama, mulai dari isi materi kita itu seperti apa. Kemudian, lihat tampilan materimu. Teman-teman, saya lebih suka visual. Makanya kalau tadi teman-teman lihat presentasi saya suka banget tuh bikin sesuatu yang visual dan nyata, gitu. Percayalah, teman-teman, ketika kita mempresentasikan suatu materi, orang lebih suka dengar pengalaman dibandingkan materi. Oke, kalian anak mahasiswa, saya juga pernah mahasiswa. Jadi kita pernah tahu bagaimana dosen itu ada yang membosankan, dosen yang bikin emosi, ya kan? Dosen yang, aduh, kalau dengar dosen ini malas banget, ya kan? Kita pasti tahu. Nah, kita belajar kalau kita di posisi dosen itu. Gimana sih cara saya menghadirkan, atau menampilkan materi public speaking yang baik dan menjadi seorang public speaker yang baik dan menarik presentasi saya? Gitu ya teman-teman, jadi sebenarnya lebih bagaimana isi materi kita, cara menyampaikan kita, dan bagaimana kita menampilkan itu dalam slide ya kita, buat itu dia menarik. Jadi ada beberapa poin sih, Lady, jadi memang kita harus banyak belajar, explore lagi. Orang sekarang lebih cenderung kalau bikin kelas public speaking, ataupun juga bahkan dia sedang mempresentasikan sesuatu, itu dia lebih senang kalau dipakein cerita humor dan sebagainya. Nah, bicara soal humor teman-teman, karena saya orang suka banget hal-hal yang lucu, ternyata kita juga harus batasi. Batasinya apa? Jangan sampai yang pertama kita bisa ujung-ujungnya membuli orang, itu hati-hati juga. Yang kedua, kita lihat durasi waktu. Jadi lelucon kita, walaupun sekarang banyak ya lah komika-komika, stand-up komedi gitu ya. Nah itu sebenarnya kita bisa pakai ilmunya mereka tuh, gimana mencairkan suasana. Tapi ketika kita menjadi seorang public speaker, kita juga hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Jadi jangan sampai menyinggung SARA dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang saya belajar, karena saya termasuk orang yang banyak juga dikritik gitu ya. Karena saya tuh suka MC-nya lucu. Pertama ada hal-hal yang saya kejadikan bahan lelucon, tapi ada ternyata yang gak suka gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya ketemu klien ya,
Bu, mau konsep acaranya kayak gimana tuh? Aduh, saya nggak mau ya kalau yang tanya-tanya gitu. Waduh, saya bilang, oh iya po, iya ada pokoknya MC yang saya nggak tahu apakah dia menyinggung saya atau tidak. Tapi saya cuma bilang, saya biasanya gitu ya. Cuman gitu teman-teman. Nah, ketika kita bawakan suatu acara, lihat kembali audiens itu penting. Karena kita tidak tahu apa yang mereka suka dan apa yang mereka mau. Makanya kayak Encer bilang, tampilan menarik kita itu sesuai dengan audiens kita. Saya kalau tampilan sesuatu materi kepada mahasiswa atau teman-teman remaja, saya suka pakai gimmick-gimmick, kemudian saya suka pakai cerita, saya suka pakai tampilan-tampilan yang lucu gitu ya, yang betul-betul nyata gitu. Saya suka pakai foto saya gitu. Saya suka pakai apa namanya nih, pengalaman saya. Itu sangat mengena. Jadi lady, kalau kau mempresentasikan sesuatu, ingat jangan terlalu banyak kata-kata teori yang kau copy paste gitu ya. Copy terus paste, no, tidak usah, jangan. Poin-poinnya aja. Terus kemudian kau harus kuasai materi itu. Jadi ketika kau sampaikan, kau bukan baca, tapi kau kembangkan. Gitu ya, lady ya. Jadi itu akan menarik banget, apalagi disertai dengan pengalaman. Tapi ingat pengalaman yang tadi, jangan sampai pengalaman kita, bahkan kita mau buat humor dan sebagainya, itu jadi lelucon yang garing, bahkan juga menjatuhkan orang, tapi lelucon yang sehat dan buat orang tuh semangat gitu. Nah, setiap kita itu ada masa-masa di mana kita bisa jelasin sesuatu dan orang bisa nyimak, ada masa-masa di mana orang enggak nyimak. Ketahuilah orang itu batas fokusnya itu aduh, enggak sampai sejam deh, 30 menit loh sebenarnya. Teman-teman bisa membuat orang betah 30 menit aja tuh senang banget. Makanya tadi kan batasan waktunya 45. Saya ya kasih sampai 1 jam ya. Minta maaf ya ke Endangnya. Kayaknya itu akan bisa sangat membosankan. Tapi apa yang tidak membosankan ketika engkau banyak interaksi juga dengan audiens. Jadi lady ingat, pertama lihat cara engkau menyampaikan, kuasai materimu, tampilanmu di slide bagus, kemudian perhatikan audiensmu seperti apa. Dan humornya harus positif, jangan menjatuhkan. Kemudian itu dia, ada interaksi, feedbacknya dapat. Jadi percayalah kalau kalian nggak bertanya hari ini kepada saya merasa gagal ya. Karena apa yang saya sampaikan dari tadi, kok nggak ada yang nanya gitu ya. Nah, puji Tuhan teman-teman banyak yang nanya dan banyak yang ini. Nah itu, contohnya seperti itu. Membuat suatu, apa namanya, kelas public speaking itu menarik dan semangat, nah itu seperti itu. Seperti itu sih, lady. Semoga memuaskan jawabannya. Baik, Kak Ejel, terima kasih atas jawabannya. Bapak Ibu peserta webinar, karena waktunya sudah mau selesai ya, mengingat waktu, durasinya, dan masih banyak, pasti masih banyak yang ingin bertanya. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya. Mungkin next bisa langsung bertanya ke Kak Angel ya. Peserta webinar yang saya banggakan, selanjutnya closing statement dari narasumber, durasinya jangan terlalu lama ya, karena sudah waktunya terlalu mepet. Kepada Kak Angel, waktu dan jaringan disilahkan. Terima kasih Kak Endang. Teman-teman, intinya menjadi seorang public speaker itu dimulai dari keberanian. Berani tampil, berani upgrade wawasanmu, dan juga berani terima kegagalan. Di saat engkau berani untuk tampil, berani terima kegagalan, engkau belajar dari kegagalan itu, dan berani upgrade dari kritikan yang masuk, engkau akan menjadi seseorang public speaker yang pastinya punya kualitas. Semangat! Baik, terima kasih. Kepada narasumber selanjutnya, mungkin panitia bisa tampilkan penyerahan sertifikat secara virtual. Kami menyampaikan terima kasih kepada Kak Angel selaku narasumber dan materi yang telah disampaikan. Kiranya materi tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Panitia bisa tampilkan sertifikatnya. Oke, ini sertifikatnya Kak Angel. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, Kak. Selanjutnya, sesi foto bersama ya. Sebagai dokumentasi, mungkin bisa open cam. Kita akan foto bersama. Panitia, silakan untuk dihitung. Oke. Oke, dihitung ya.
Oke, untuk semuanya open cam ya. Untuk dokumentasinya sudah siap. Untuk yang apa dokumentasi atau dari tahun ketiga ya. 3, 2, 1. Oke, lagi satu kali lagi. 3, 2, 1. Ya. Sudah. Oke. Terima kasih. Demikian kegiatan webinar kemahasiswaan UT Jayapura seri 1. Sampai ketemu di kegiatan webinar kemahasiswaan UT Jayapura lainnya, tentunya dengan topik-topik yang menarik dan semoga pesertanya lebih banyak lagi. Kemudian untuk seluruh peserta diharapkan mengisi link presensi dan pastinya penulisan nama serta email benar sehingga kami dapat mengirimkan sertifikat secara digital pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Ernest Bonner Sirait pernah berkata, belajarlah public speaking sama dengan berinvestasi. Semakin lama dipupuk, maka nilainya semakin ternilai. Untuk penutupan, kami mengharap kehadiran dari Pak Direktur menutup kegiatan pada webinar siang hari ini. Waktu dan tempat, kami silakan. Oke, terima kasih. Endang, ya saya mengikuti dari awal sampai akhir, menarik sekali, ya, dan patut diacungi jempol, khususnya para peserta yang dengan gigih, dengan tekun, ya, dan tentu saja pemateri ini sudah berpengalaman, boleh dikatakan sebagai seorang pakar, ya. Oleh karena itu saya akhirnya mencatat beberapa catatan saya tadi dari Ibu Angelina, yaitu jangan langsung berbicara saat baru tampil ke depan, ya. Kemudian jaga kontak mata dengan audiens. Nah, ini yang baru-baru ini terutama yang para peserta ini. Berbicara perlahan dulu. Jangan langsung jegar. Tapi nanti lupa belakangnya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, fokus untuk memberi bukan meminta. Nah, jadi Anda berada di depan tuh fokus untuk memberi. Jangan sampai meminta. Ya. Dan yang terakhir itu cuek saja pada hater, ya. Ada haternya itu cuek. Jadi orang-orang yang membenci Anda itu anggap aja nggak ada, ya, sehingga Anda percaya diri. Ya, itu yang menjadi catatan saya yang barusan apa yang disuguhkan oleh seorang pakar yaitu Ibu Angelika. Ya. Nah, akhirnya dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, tahapan pertama dari webinar public speaking ini saya nyatakan dengan resmi ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Direktur UT Jayapura. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bapak Dr. Andes Mujadi, MPD. Kami seluruh panitia mengucapkan terima kasih pada sudah mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Jika dalam pelaksanaan webinar ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, Burung Indrian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Kemudian kami ingatkan kembali untuk mengisi link presensi ya yang ada di chat, kolom chat, dan link presensi akan kami tutup pada pukul 13. Baik, izin leave dari room Bapak dan Ibu peserta, sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Angel. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Ibu.